Bagus. Jauh juga ya. Tuh. Untuk sinar kuningnya. Tupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan channel saya Deka Mutunai. Oke, kali ini saya kedatangan barang baru ya bos. Ini ada lampu laser gun D4. Ini dari gambarnya mirip L4Z ya, tapi ini beda. Kalau ini itu dua warna ya bos. Laser gun D4 dari brand Finnick ya. Oke, ini penampakan dusnya tuh kan dua warna, bisa putih bisa kuning. Ini menggunakan lensa ya bos. Ini tuh dari dus packingnya, ini laser gun model D4 dari spesifikasinya ya. Ini untuk wattnya itu 40 watt ya, satu lampu 40 watt. Dan ini anti air, voltasenya 8 sampai 30 volt DC ya. Ini bodinya aluminium dan lumennya 4000 lumens, masa hidupnya itu 50.000 jam. Ini bisa putih bisa kuning ya bos, seperti ini ya dari penampakan dus packingnya. Kita belum tahu dalamnya gimana ya, kita coba langsung buka aja ya. Ini dalamnya dapat apa saja. Ini ya, ini untuk lampunya. Untuk lampunya ya, dan ini untuk bracketnya. Ini modelnya sama ya seperti L4Z, cuman kalau ini menggunakan lensa ya, tuh, menggunakan lensa seperti MT27. Kalau MT27 kan itu dua mata doang ya, tapi kalau ini 4 mata tuh, 1, 2, 3, 4. Ini ada tulisannya di sini super 4x4 ya. Kalau sinarnya belum tahu sih, tapi kalau keterangan di gambar ini sinar putih kuning seperti ini ya. Jadi sinar, bentuk sinarnya itu oval setengah bulat ya, ini seperti ini. Lensanya ada 4 menggunakan lensa, dan ini ada 3 kabel ya tuh. Ini untuk yang hitam itu untuk masa, putih untuk sinar putih, dan kuning untuk sinar kuning. Ini untuk penampakan belakangnya. Ini hampir mirip, enggak hampir mirip sih, ini emang sama mirip dengan L4Z, cuman bedanya itu dari sininya ya. Ini dua warna dan menggunakan lensa ya. Tapi kalau L4Z itu, kalau mau warna kuning itu harus pakai mika, jadi ditambahin mika. Kalau ini nggak usah, jadi bisa langsung gantian ini, soalnya udah ada kabelnya ya. Untuk sinarnya itu belum tahu gimana ya nyalanya. Dan ini untuk bracketnya ya, ini bracketnya seperti ini, dapat kunci L juga dan baut. Oke, nanti kita langsung saja tes di luar ruangan ya. Di luar ruangan gimana sih sinarnya, apakah sangat bagus buat rekomen lampu kabut ya. Oke, langsung saja kita tes di luar ya bosku. Oke bosku, sekarang saya sudah di luar ruangan ya, untuk pengetesan lampu D4 super 4x4 ya, yang dua warna ini, yang modelnya itu seperti L4Z ya. Ini dua warna, 4 lensa ya, ini 1, 2, 3, 4. Kita langsung tes ya untuk pencahayaannya. Kita tes untuk warna kuningnya dulu. Jadi ini bisa itu sama seperti MT27, MT26 ya. Ini untuk sinarnya sekilas seperti MT27 ya bos, nggak beda jauh, cuman ini sedikit sinarnya itu, jadi kuningnya kuning amber ya, kuning padat, kuning tua. Ini untuk sinar low-nya, coba kita sinar high-nya. Ini sinar high ya.
Sinar putihnya juga padat, bagus, jauh juga ya. Terus sinar kuningnya padat banget ya, bagus sinar putih. Kalau ini untuk 4 lensa ya bos, yang model D4 menggunakan lensa, tapi ini seperti L4Z bentuknya ya. Tuh sinarnya sama seperti MT27 ya, sinarnya bentuknya oval, ada cut off-nya sedikit. Kita coba height-nya, height-nya bagus ya. Jadi ini untuk kabut hujan tembus juga ya, bagus. Oke, untuk pengetesan cahayanya sekian ya, cukup saja. Next kita review yang lainnya juga. Oke, sekian, terima kasih. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanity.